Moms, apa kabar? Semoga Moms dan sekecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk sekecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk sekecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Di sebuah padang rumput yang luas, tumbuhlah setangkai bunga matahari yang tinggi dan indah. Bunga matahari sangat bahagia karena ia bisa menikmati sinar matahari setiap hari. Hangat sekali, aku suka matahari yang bersinar. Membuat batangku semakin tinggi dan kelopakku semakin cantik. Tapi tiba-tiba awan gelap muncul. Awan itu tebal sekali, menutupi langit dan memperlihatkan tanda-tanda akan turun hujan. Bunga matahari jadi khawatir. Langit sangat mendung dan matahari tidak terlihat lagi. Terlebih, ia takut hujan akan merusak kecantikannya. Meski bunga matahari tidak menyukainya, awan hujan tetap datang. Perlahan, tetesan air dari awan pun mulai jatuh ke tanah. Hujan semakin deras dan menyebar ke seluruh padang rumput. Ah, aku tidak suka hujan. Hujan membuat kelopak indahku gugur satu persatu. Aku kesal. Tangis bunga matahari ketika hujan turun. Ditambah lagi, ada banyak kilatan petir yang menyambar. Bunga matahari makin kesal, sekaligus sangat takut. Ia takut badannya terbakar oleh petir. Tangkai dan kelopak miliknya sudah basah kuyup diterpa hujan. Hujan, tolong jangan membasahi padang rumput ini. Bawalah petir pergi bersamamu. Aku takut, aku akan mati. Ucap bunga matahari memohon. Hai bunga matahari, kenapa kamu harus takut kalau kelopakmu akan gugur dan batangmu akan jatuh? Aku datang bukan untuk menyakitimu. Pepohonan dan bunga-bunga sepertimu akan menyerap air hujan yang mengalir di dalam tanah. Air hujan yang aku turunkan akan membuat padang rumput ini subur. Dengan begitu, kamu tidak akan kehausan dan bisa tumbuh cantik seperti ini. Wahai bunga matahari. Awan hujan menjelaskan dengan panjang lebar. Mendengar penjelasan itu, bunga matahari pun berhenti menangis. Ia paham bahwa hujan sebenarnya tak membawa ancaman, melainkan hadiah. Hujan membuat tanah menjadi subur, memberikan air yang dibutuhkan oleh semua tanaman, termasuk bunga matahari, agar bisa terus tumbuh besar dan cantik. Tanaman dan bunga-bunga lainnya bersyukur ketika hujan turun. Bunga matahari pun menyadari bahwa ia tidak sendiri di dunia ini. Dan segala sesuatu pasti terjadi karena ada alasannya. Sejak saat itu, bunga matahari tidak pernah membenci hujan. Mereka justru menjadi teman baik. Bunga matahari merangkul hujan dan membiarkan air mengalir turun dari kelopaknya. Ia mulai menikmati keindahan yang dihasilkan oleh kehadiran hujan
di sekelilingnya. Wah, dongeng yang menarik ya, Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk Janin selanjutnya ya. Thank you.